Kabupaten Bandung ngabalukarkeun caah tepi ka 50 cm anu ngeum jalan di Jalan Raya Soreang Banjaran. Dina emprona eta caah teh ngegejet patali marga di dua arah sokomo akses ke ngalarar muru ka Mako Polresta Bandung ge kungsi kapegung caah teu bisa diliwatan ku kendaraan. Caya nurongkah anu ngamalir sarta ngeum Jalan Raya Soreang Banjaran anu pernahna dilelewak sukarame simpang Polres Kabupaten Bandung karandapan satu tas hujan gede ngecerek di sabudereun Kabupaten Bandung tisaprak poe Minggu berang 10 Januari 2021. Eta caah alatan limpas na walungan Cikambuy teh kungsi ngabalukarkeun patali marga di eta lelewak teu bisa dilewatan ku kendaraan. Samalah rea warga numpak kendaraan anu maksakeun mentasan caah, tepikeun ka kendaraan anu marogok, turta kapaksa didodorong. Saestuna eta caah teh lain ukur ngagejed patali marga. Eta caah ge kungsi ngagejed akses ngajuk juga Mapolresta Bandung, dumeh teu bisa diliwatan ku kendaraan. Kita jam setengah dua, setengah tiga lah, udah mulai banjir tuh. Ini air dari mana, Pak? Cikamoy. Sebelum hujan gede, Pak. Gede, Pak. Gede sekali hujannya. Makanya air dari Cikamoy itu meluap belakang Polres itu. Berarti yang ke Polres nggak bisa ini, Pak, ya? Nggak bisa. Minangka tarekah pikeun ngurangan macetna patali marga alatan caah, petugas di Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung ngarobah arus kendaraan ngajug-jug ka jalur anu leuwih aman. Di Namprona, caah di eta lelewek teh geus karandapan keur anu sawatara kalina. Kukituna warga di eta lelewek sarta warga nu ngalalar ka eta jalan miharep, pamarentah sagancang nangungkulan pasualan caah di eta lelewek tepi ka beres roes. Rezitia Prasaja, Bandung TV.